Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki anak yang soleh adalah harapan kita semua. Karena memiliki anak yang soleh adalah merupakan investasi terbesar di dalam kehidupan kita. Maka digambarkan di dalam Al-Quran, Al-Quran yang merupakan ibroh, banyak memberikan amsal contoh. Al-Quran memiliki 1000 ayat kisah. Kisah-kisah di dalam Al-Quran ini patut dijadikan ibroh untuk kita, untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini disebut abal anbiya, bapaknya para nabi. Karena jika nabi sumbernya tidak dari Nabi Ibrahim, maka pasti diragukan kenabiannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Khalilullah. Khalilullah adalah kekasih Allah. Khalilullah berasal dari kalimat takhalli. Takhalli ini adalah manusia yang cintanya mendarah daging kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah luar biasa. Maka disebutkan Khalilullah karena cintanya takhalli mendarah daging. Tidak ada cinta yang lain yang mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Bahkan cinta terhadap apapun tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan takhalli, orang yang cintanya mendarah daging kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Maka dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatan dan kecintaannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim di dalam hidupnya selalu berdoa bermohon kepada Allah. Apa doa yang terkenal? Yaitu Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Mengapa Nabiullah Ibrahim menginginkan anak yang soleh? Tidak menginginkan pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak menginginkan harta yang banyak, tapi yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanya satu, menginginkan punya anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Karena kalau kita punya anak soleh, walaupun orang tuanya bodoh, orang tuanya enggak ngerti agama, orang tuanya ahli maksiat sekalipun, tapi anaknya bergaul dengan orang-orang soleh. Anaknya dididik dengan pendidikan agama, anaknya menjadi anak yang soleh. Maka orang tuanya yang ahli maksiat sekalipun, jikalau dia punya anak yang soleh, maka anak yang soleh mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya, diangkat masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikisahkan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu ketika Nabi Musa sedang berjalan dengan sahabatnya Nabi Yusha bin Nun untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Di tengah perjalanan, Nabi Musa alaihissalam melewati sebuah kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar di dalam kuburan ada suara orang yang sedang disiksa oleh Allah. Di dalam kuburan ada suara orang yang diazab oleh Allah. Nabi Musa tidak terlalu peduli dengan orang itu. Lalu melanjutkan perjalanan. Setelah 4 tahun dan telah berjumpa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa akan kembali ke rumah. Kebetulan melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang sama, yang 4 tahun lalu yang dilewati oleh Nabi Musa berhenti. Mengapa?
karena Nabi Musa tidak lagi mendengar di dalam kuburan itu suara orang yang menjerit karena disiksa. Nabi Musa berhenti. Nabi Musa bertanya kepada sahabatnya, "Wahai Yusha, iya ya Musa. Bukankah 4 tahun kita lewat jalan ini? Betul ya Musa. Bukankah 4 tahun kita lewat kuburan ini? Betul. Dan kita mendengar di dalam kuburan ini ada suara orang yang sedang diazab oleh Allah, disiksa. Tapi mengapa sekarang tidak ada?" Pemirsa, Nabi Musa ini disebut dengan Kalimullah. Seorang Nabi yang bisa berkata-kata dengan Allah. Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Bahkan saking manjanya Nabi Musa kepada Allah, sampai ketika Nabi Musa sakit gigi saja, lapor kepada Allah. Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, aku sakit gigi, aku minta obatnya." Saya datang ke wilayah Syuria, di sana ada beberapa rumput yang konon katanya dijadikan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika untuk mengobati giginya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa minta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam? "Ya Allah, aku minta agar Engkau membukakan kuburan ini. Agar aku diperlihatkan apa yang terjadi di dalam kuburan ini. Karena 4 tahun yang lalu aku mendengar orang yang di dalam kuburan ini disiksa, diadab, menjerit, tapi sekarang tiada lagi. Aku ingin tahu apa yang terjadi di dalam kuburan ini." Maka doa dan permintaan Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah kuburan itu. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Begitu Nabi Musa melihat di dalam kuburan, ternyata orangnya sedang duduk. Banyak mendapatkan nikmat-nikmat di dalam kubur. Sedang duduk banyak makanan-makanan dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada orang yang ada di dalam kubur itu. "Wahai orang yang ada di dalam kubur, amalan apa yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah? Bukankah 4 tahun yang lalu aku lewat kuburan ini, aku mendengar engkau sedang disiksa dan diazab oleh Allah?" Orang yang ada di dalam kuburan itu, pemirsa, menjawab kepada Nabi Musa sambil menangis. Apa jawabannya? "Pantas ya Nabi Musa. Jikalau aku disiksa dan diazab di dalam kuburan ini, pantas ya Nabi Musa. Karena saya ketika hidup, kerjaan saya hanya nabung dosa-dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Pantas jikalau aku disiksa, diazab di dalam kuburan ini. Hanya untungnya ya Nabi Musa, ketika aku meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istriku wanita yang solihah."